Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Anugrah BS. Di video kali ini aku sedang sedang menyisakan tulang ceker. Ya, habis itu tinggal satu tulang ceker dengan dagingnya. Nah, caranya bagaimana? Ikutin terus ya, step by step-nya. Setelah kita potongi kuku ceker ayamnya, sekarang kita cuci bersih terlebih dahulu. Kita cuci dengan air mengalir ya, agar bersih. Ini penampakan ceker ayam yang udah aku cuci bersih ya. Untuk step selanjutnya, kalian panaskan air, kemudian setelah mendidih, kita masukkan ceker ayam ke dalam pancinya. Kemudian kita diamkan selama 7 menit. Nah, kalian jangan lupa untuk membolak-balik ceker ayamnya agar matangnya merata. Setelah 7 menit, kalian matikan kompor. Kemudian kalian tutup rapat dan diamkan selama 10 menit. Nah, setelah aku diamkan selama 10 menit, sekarang aku mau meniriskan ceker ayamnya. Setelah tadi aku tiriskan, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan ceker ayamnya ke rendaman air es ya guys. Cekernya. Nah, caranya itu kita belah dari punggung cekernya ke jarinya, kemudian sama jari-jarinya. Kemudian setelah itu kita mulai dari jarinya. Thank you.
berat, ceker ayam dan tulangnya terpisah. Nah, ini penampakannya ceker ayam seperti utuh kalau seperti ini ya. Belakangnya seperti ini setelah kita ambil tulangnya. Nah guys, aku mau tunjukin ke kalian dari hasil aku memisahkan tulang cekernya, hasilnya seperti apa. Nah, ini tulang cekernya, kemudian hasilnya seperti ini. Tada! Nah, untuk kalian jangan lupa untuk ikutin step by step-nya agar mudah memisahkan tulang ceker ayamnya dan hasilnya tetap cantik, tidak hancur. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.